Bomoh orang asli pernah menanam biji benih secara gaib di belakang telinga, dan benih itu tumbuh mengeluarkan akar-akar yang merebak ke seluruh organ dalaman termasuk tulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Apa khabar? Harapnya semuanya sihat dan sentiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saya akan menceritakan sedikit kisah benar yang terjadi kepada seorang perawat Islam dan juga cara menghadapi sihir. Tapi sebelum tu, macam biasa, sebelum korang teruskan video ini, korang like dulu dan jangan lupa korang tekan butang subscribe sekali sebagai tanda sokongan pada channel ini. Pada satu hari, seorang perawat didatangi oleh seorang ustazah dari Perak yang mengadu bisa-bisa seluruh tubuh badan. Dia dengan bunyi berdesing dalam telinga dan berlarutan selama lebih kurang 10 tahun. 10 tahun itu bukan satu masa yang singkat. Berbagai-bagai rawatan telah dilalui tetapi masih tidak pulih. Perawat itu cuba merawat dia dengan membaca ruqyah tetapi masih bisa-bisa. Maka perawat itu pun buat diagnosis sekali lagi dengan mendapati bomoh orang asli pernah menanam biji benih secara gaib di belakang telinga, dan benih itu tumbuh mengeluarkan akar-akar yang merebak ke seluruh organ dalaman termasuk tulang dan otot-otot. Perawat itu pun terpaksa membuat pembedahan secara gaib untuk keluarkan dan menarik akar-akar dari seluruh badan ustazah dengan mengambil masa lebih 1 jam. Alhamdulillah, beliau merasa beransur-ansur pulih. Cara menghadapi sihir. Orang-orang yang beriman dengan Allah mempunyai banyak kelebihan di dalam menghadapi sihir. Pertamanya, mereka mempunyai tempat pergantungan dan tempat berlindung yang maha kuat lagi maha perkasa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ibn Qayyim telah berkata, ubat yang paling bermanfaat untuk penyakit sihir ialah penawar ketuhanan, iaitu dengan banyak berzikir, membaca Al-Quran dan berdoa. Seorang yang beriman itu menganggap bahawa sihir yang menimpanya sebagai satu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya ia melalui ujian ini dengan cara yang betul seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah bertambahlah imannya. Kaifiat penggadang sihir ini seperti yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah pun dijelaskan di dalam tajuk Tip Nabawi dan banyak kitab-kitab. Orang-orang yang beriman hendaklah meyakini bahawa kuasa Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi segala-galanya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, dan bahawa interaksi dengan ayat-ayat Allah Al-Quran itu sebesar besar penawar. Oleh itu, mereka tidak perlu berubat dengan cara-cara yang memudaratkan akidah seseorang, seperti dengan berlindung dengan jin dan syaitan melalui perantaraan bomoh atau dukun dan jin-jin yang tidak beramal. Dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Syafi'i mengharuskan penggunaan jin Islam di dalam perkara melawan sihir sahaja, manakala Imam Hanafi, Hambali dan Maliki tidak mengharuskannya sama sekali. Oleh yang demikian, kita dapati di Nusantara Melayu yang rata-rata bermazhab Syafi'i, ramai sekali kedapatan amalan ini. Akan tetapi perlu diingatkan, masalah berubat dengan perantaraan jin terdapat bahaya-bahaya yang banyak, terutamanya bagi mereka yang jahil apabila meminta pertolongan dengan jin, seperti pandangan Ibnu Taimiyah. Terima kasih kerana menonton.